Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani menafikan dakwaan bahawa beliau menghubungi Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim Jumaat malam kononnya supaya bersiap sedia membentuk kerajaan. Ini susulan dakwaan Anwar yang menyatakan Pakatan Harapan PH dikatakan mampu memenangi 112 kerusi Parlimen pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 dan Ketua Polis Negara sudah menghubunginya dan memintanya untuk bersedia. Akhil Sani berkata dakwaan berkenaan tidak benar. Terdahulu tular satu video ucapan Anwar ketika berkempen menyatakan Ketua Polis Negara memintanya bersedia yang berkemungkinan bakal membentuk kerajaan selepas PH dijangka memperoleh 112 kerusi Parlimen dalam PRU15. Semalam saya di Kanga, Kuantan, Bandar Razak, Shah Alam, Titi Wangsa. Sudah. Dengar. Kusat. Pakatan Harapan telah mencecah. 1-1-2. Maka Ketua Polis Negara pun terus call atau siap sedia. Ya, mudah-mudahan insya-Allah kita angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang baru.